Halo semua, balik lagi di channel YouTube aku. Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube Citra Aidia. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di thumbnail, jadi aku mau review masker low budget lagi. Yeay. Tapi sebelumnya buat kalian, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel Citra Aidia, di like, di komen, and di share videonya. Ditonton terus sampai habis, jangan di skip videonya. Oke, okay? Dadah. Jadi di sini aku udah punya 2 sheet mask by Madame G. Dan di sini yang pertama ini ada yang calm, dan yang satunya lagi ini yang buat brightening. Oke, jadi di video kali ini aku bakal pakai yang si calm guys, karena aku untuk saat ini mohon maaf tidak bermaksud apa-apa. Sepertinya untuk saat ini aku tidak sedang membutuhkan yang brightening, karena ini kan buat mencerahkan ya, sudah jelas ya. Dan aku kayaknya butuh yang buat menutrisi dan menenangkan kulit wajah. Oke. Nah, sebelumnya ini aku udah cuci muka, udah dalam keadaan yang bersih muka aku. Sekarang mau langsung aja aku pakai si Sheet Mask by Madame G ini ya, guys. Dan by the way, ini tuh ternyata kalau ngelihat dari review-review orang-orang ya, sepertinya ini si maskernya bagus. Dan aku penasaran, jadi pengen kayak yang cobain. By the way, ini aku beli harganya cuman berapa ya? Kok aku lupa ya? Ntar aku cek dulu. Udah dicek dan ternyata kemarin aku dapat harga satu sheet mask ini cuman 1.900 doang. Wow, sangat murah banget. Madame G gitu loh, Madame G dengan harga 1.900. Wow. Oke lah, sekarang mau langsung aku pakai ya guys. Dan by the way, sebelum dipakai, jadi si Madame G Pantabium Calm ini, aku kayak nggak bisa bacanya, mohon maaf ya. Jadi di sini udah banyak banget kandungannya guys, tuh. Sudah ada calendula, microbiome, pantenol, sodium hyaluronate, and ceramide. Maaf ya kalau aku nggak bisa baca. Dan di sini juga udah ada keterangannya ya, dia mengandung apa aja. Dan si Madame G Sheet Mask Necessity ini guys, menutrisi dan membantu menenangkan kulit. Oke, okay, untuk kulit rasa lembab dalam sekali pemakaian. Baiklah, sekarang mau langsung aku pakai ya. Dan mudah-mudahan ini benar-benar lembab dalam satu kali pemakaian doang. Kita lihat gimana, apakah benar atau dia cuman kayak marketing doang biar orang mau beli ya. Oh, baunya sangat standar, nggak ada bau yang kayak sangat. Oh, wow, ternyata si esensinya sangat melimpah banget guys, tuh netes-netes begitu. Dan untuk aromanya menurut aku ini biasa aja, nggak yang seperti aroma mencolok kayak gimana-gimana gitu, dan gak ada aroma yang signifikan gitu, enggak. Oke, okay. Wow, ini esensinya sangat melimpah sekali guys, dia tidak pelit esens ternyata ya. Oh, dilepas dulu, jangan lupa. Dan mau langsung aku pakai. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak banget, dingin banget di wajah. Tuh guys, kayaknya harus bener-bener dirapiin gitu. Ini tuh si sheet masknya menurut aku nggak yang terlalu lebar banget ya, jadi kayak kalau aku buka jilbab gitu pas di wajah sampai ke sini gitu kan. Ini karena pakai jilbab jadinya dia berlebih seperti itu guys. Dirapihin dulu ya kan. Wow, adem banget di muka. Oke, sudah selesai. Dan ini mau aku tunggu kira-kira berapa lama ya, di sini katanya biarkan selama 15 hingga 20 menit, kemudian lepaskan. Setelah itu pijat wajah hingga sisa esensinya terserap ke kulit. Nah, kalian bisa lihat nggak sih si esensinya itu? Si esensinya benar-benar ngalir guys, gila melimpah banget tau. Ntar aja ya.
Oke, jadi ini mau aku tunggu sampai 15 hingga 20 menit. Setelah itu nanti baru kita lepaskan si sheet mask badam G ini. Oke, guys. Guys, ini udah hampir 15 menit. Nah, ini aku mau kasih tahu selama pemakaian ini aku nggak ngerasain apapun ya, guys. Dan esensinya tuh bener-bener wow, banyak banget. Aku kayak pengen olesin aja gitu ke tangan ya, nggak apa-apa ya. Nah, selama pemakaian aku ngerasa adem banget nih, guys, di muka. Ya, nanti setelah dilepas aku nggak tahu nih kira-kira apakah muka aku terasa adem dan lembut, belum tahu. Jadi masih menunggu sampai 15 menit ya, dan wow, aku nggak ngerasain panas di muka, guys. Jadi emang bener-bener adem gitu loh, dingin banget sensasinya di wajah. Wow. Baiklah, tunggu ya, ntar lagi 15 menit. Dan ini udah mulai agak mengering gitu loh si sheet mask-nya. Kayaknya banyak esensinya di bagian dalam di kulit. Mudah-mudahan cepat meresapnya ya. Guys, sambil nunggu 15 menit lewat, ini aku mau sambil kayak di pijit-pijit gini, karena bener-bener di pijit kayak gini mukaku kayak yang enak banget gitu loh. Aku jadi kayak pengen tidur gitu. Sambil dipijit biar si esensinya cepat menyerap ke wajah ya. Gue enak banget deh. Aku gak punya itu lagi yang buat pijit wajah. Oke, guys, baiklah. Sekarang mau langsung aku buka ya, guys. Karena ini udah bener-bener kayak yang kering gitu loh. Si sheet mask-nya. 1, 2, 3. Tada! Bener-bener kering, guys, si sheet mask-nya. Guys, wow, enak banget mukaku. Nah, selama pemakaian, mukaku tuh kayak yang bener-bener adem ya, guys. Bener-bener adem, dan ini mukaku dingin banget loh. Dan aku nggak di ruangan yang ber-AC atau ruangan yang pakai pendingin ya, guys. Ini aku di ruangan yang ruangan suhu yang normal, yang biasa aja gitu. Tapi bener-bener adem banget, dan ini lihat, wah, melimpah banget esensinya. Tapi guys, satu hal yang bikin aku bad mood adalah selama pemakaian ini semakin dia mengering esensinya tuh kayak yang bau apa ya? Kayak bau nggak enak aja gitu dihirup di hidung gitu. Bener-bener kayak yang bau apa ya? Bingung deh aku jelasinnya, tapi aku gak suka sama baunya. Itu bikin mood aku jadi kayak yang males banget gitu loh. Tapi selama pemakaian, okelah, aman. Wow, jadi ini tidak perlu dibilas lagi. Cukup sampai tunggu dia mengering, dan mudah-mudahan ini benar-benar lembab di wajah ya. Dan lihat mukaku kayak plumpy banget, guys, tuh. Enak banget. Kalian kudu cobain, nanti next-nya mungkin aku bakal cobain yang si brightening-nya ya. Kita lihat apakah ada perbedaan atau sama aja setelah pemakaian ini. Ini setelah dibuka, ya kayak gini mukaku. Kayak yang bener-bener adem aja gitu di wajah. Nggak yang lain-lain gitu, nggak yang ngerasain apapun. Cuman kayak yang adem, dan mudah-mudahan ini enak ya. Nah, ini aku mau tunggu dulu sampai kering si essence-nya di wajah, apakah dia akan selambat itu atau tidak ya. Oke, lihat nanti ya. Guys, ini muka aku udah kering, dan ternyata ya bener-bener lembut banget muka aku, guys. Wow, enak banget. Ternyata emang bener-bener lembut, dan ini kering. Keringnya tuh kayak bener-bener ngeresap ke dalam pori-pori, karena aku ngerasa apa ya, muka aku kayak yang selain lembut juga kayak ada apa ya, ada sensasi yang adem banget di dalam muka gitu loh. Ngerti gak sih kalian maksudnya? Mungkin kalian bakal ngerti kalau kalian cobain sih masker ini. Dan ini menurut aku worth it to buy dan worth it to try, karena enak banget. Ya, bener-bener lembut. Worth it. Silakan beli ya. Kayaknya cukup sampai di sini review sheet mask by Madam G kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat lah ya. Dan next-nya aku bakal review masker Madam G lagi yang brightening, maybe, aku belum tahu. Oke lah, kayaknya sampai di sini dulu video kali ini. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya, guys.